Konsep akhir FS Idol musim yang pertama membuka tirai pada malam ini. Peserta ataupun artis label syarikat FH Production Sendirian Berhad bakal membuat persembahan lagu mereka masing-masing. Adakah anda bersedia? Adakah anda sudah bersedia? Adakah anda bersedia? Yang pasti, semua lagu yang bakal dipersembahkan adalah merupakan lagu-lagu yang rancak. Nah, baiklah, tanpa kita buang masa, kita tampilkan finalis yang pertama yang akan membuat persembahan lagu terbaru, yaitu Mursyela Tumis. Kita persilakan. Patah hati ya, oso du om kolok rugi di ataron suku don kurumu badia. Harry
Wow, cukup hebat persembahan daripada Timur Sela. Ini baru mula, oke? Ini baru sahaja permulaan. Baiklah, tanpa kita buang masa, kita tampilkan pula finalis kita yang kedua. Tidak lain, tidak bukan. Siapa lagi kalau bukan si Fredina Junior Reynolds. Kita persilakan. Pagi latihan, malam pun latihan. Walaupun busy, terpaksa juga latihan untuk the best. Pingguli-gulinanku mau boros. I so suai it ginawaku. Sumom sog no kita min popo, di kita dau o tuangan oku do muli, o huyan oku it karajaon, tandasan oku no kiman sawo suai. Nung iratiti punggunu, aku otumbayan doho uangku amuli walai. Okay, so hari ini saya, nah di bawah-bawah saya sudah tahu, so saya sampai rangkapinya sejalan. Dan untuk yang sebenar, jangan lupa menonton ujung bulan Januari ini. 30 Januari. Sampai jumpa.
Itu dia persembahan mantap daripada si Fredino. Dan seterusnya kita persilahkan pula finalis kita yang ketiga. Kita tampilkan Wina. Dipersilakan. Setiap hari lah bila ada masak gitu. Dan lagu ini sangat mencabar dan perlukan banyak latihan vokal dan banyak teknik yang perlu dibuat dan bukan senang. Dan itulah saya bilang perlu banyak latihan dan perlu fokus. Itu sejalan daripada saya.
sebagai makluman Anda semua, semua lagu-lagu yang dinyanyikan oleh para finalis FH Idol musim yang pertama ini adalah ciptaan sepenuhnya oleh FH ataupun Freddie Hampton. Baiklah, tanpa kita buang masa, kita bersama pula dengan finalis kita yang keempat. Siapa lagi kalau bukan si Carolina Rainer. Kita persilakan. Banyak sudah sakot ini saya punya bunga. Sibuk mau kasih bersih pun, tapi itu latihan tetap ingat juga. Tidak boleh kasih lupa mau latihan itu lagu untuk final FH Idol. Anda san tu mau pot godoh. Cuman sudah melodi dia itu. Aduh, habislah si tuan marah lah saya ini. Salah melodi. Anda san kutu. Cuman sudah itu. Sorry ya tuan. Siau. Ada tembagan. Sanku opus kodoh. Oke, dapat sudah tuan. Ada gagamasnya lagi nih. No sorry lipo mogun nanti nutuku. Begitulah aku nusapkan. Sinun suyan tonggo duo maso do moris poris no putut no luyu dan lumpadan no rubat no iniri kahanto natalu seribado biasa anda sangku tumo potong doho anda sangku opusko doho tingatam nupama saput tangan sorry lipo ngogunan tinutupku sumuhut dinulokonu koila ai
sawo kodo suai. Untuk makluman kamu semua, untuk konsep yang terakhir ini, tidak ada penyingkiran, tidak ada markah yang akan diberikan oleh para juri, karena mereka semua telah pun diumumkan pada 9 Januari yang lepas, yaitu telah layak menjadi artis label syarikat FX Production Pendirian Berhad. Baiklah, tanpa kita buang masa, kita tampilkan salah seorang lagi finalis kita, yaitu pemuda yang berasal daripada Kota Belud. Kita bersama dengan Elbita Samida. Kita persilakan. Kira bagi saya perlu praktis banyak-banyak juga lah, sebab dia fokus dengan lirik. Habis lirik dia banyak puitis, dia cantik. Dan yalah, balik-balik putar lah untuk menyempurnakan ini lagu. So macam penat juga lah, mau kasih sempurna, mau kasih bagus ini lagu yang disediakan oleh FS Production. Oke, apapun, untuk yang lebih sempurna lagi, kita jumpa minggu. Oh,
so kita sung sui da buluntung di tangan tuo. Pisal om au moyo pos di lorana i panonto na bombos nudo mo muya ni ti om go au ku kara simban nano kuro tinong keadaan aku norohmu inaku dalaan tukus nuna pali simban ngano kuno binong keadaan noku noromu binauku dalaan tupus nuna pali kan. Padukah tidak persembahan mereka pada malam ini? Jujur kamu, komen terus komen di bawah, komen. Oke, untuk makluman kamu semua, sebenarnya jadwal rekaman suara di studio bagi semua peserta telah disusun dari awal. Namun memandangkan PKP, diulangi PKP, semua peserta merekamkan lagu mereka di rumah masing-masing. Sian kan? Apa yang kita mau buat? Kita harap agar COVID-19 ini cepat pulih dan membolehkan semua peserta nih merekamkan lagu terbaru mereka di dalam studio. Oke, seorang lagi peserta yang belum membuat persembahan. Kita tampilkan pula
seorang lagi jejaka yang memang sinonim dengan nama jolokan. Woi, kamu ingat alang-alang nama jolokan dia? Aiman Tino Sabah. Siapa lagi kalau bukan si Edly Juring. Kita persilakan. No kuro tu inka angawi au kokolo sumimbar doho no tonop ginawo no kumadoho son toku da poputu nutralan son toku da momisuru au kono di mokinomu au kono di otumbaya nababasan no kutmokinongau dinumis dinoporos no osonong nogi osomulunan tu okon komisangan nukito. Saya belum berpendapat lagi itu lagu sebenarnya sebab susah dan ambil waktu juga untuk saya berlatih sebenarnya sampai saya betul-betul ingat dia punya melodi, apalagi dia punya lirik lah. Bagi saya membuat satu lagu ini yang lagu baru ini kan mencabar lah bagi saya. Dan untuk lagu yang ini yang akan saya bawakan dan saya akan persembahkan pada konsert malam final nanti, bagi saya mencabar lah, sebab mungkin sekarang saya merasa mencabar lah sebab saya belum dapat kuasai sepenuhnya, tapi saya harap saya dapat lah nanti. Selain itu, cabaran lain juga saya rasa macam susah juga lah untuk saya bagi penjiwaan saya dalam lagu ini, sebab bila kita belajar dia punya lirik, bila kita cuba faham apa erti daripada lagu ini, jadi kita boleh tahu lah lagu ini mengertikan, dan lagu ini lebih kepada kisah pasal hati dan pasal perasaan orang lah. Jadi ini kira macam lirik dia ni lebih kepada kesedihan lah. Jadi bagi saya, kenapa dia mencabar? Sebab erti dia, kita sudah tahu memang sedih, tapi kita kena bawakan dengan rentak yang lain. Means dalam rentak sumasau. Aku no di kopuriman, pigi nawa anto.
Dengan berakhirnya persembahan daripada si Aimantino Sabahan ataupun si Edly Juring lah bah, itu nama depnya jolokan betul biar kamu kenal. Kini FH Idol musim yang pertama menutup tirai. Dan sebelum itu ada pesanan daripada pengarah urusan dan juga pengasas FH Production Sendirian Berhad, yaitu Mr. Freddy Hampton. Kita persilakan dan kita sama-sama dengar apakah yang akan Mr. Freddy sampaikan. Sekali lagi dipersilakan. Hai, selamat malam semua. Tidak sadar kan, FH Idol musim pertama ini telah pun menutup tirai pada malam ini dengan kita mempersembahkan 6 peserta ataupun artis di bawah label syarikat FH Production Sendirian Berhad melakukan ataupun membuat persembahan lah. So sebenarnya kita telah bermula pada 7 November 2020 dan menerima seramai 118 penyertaan pada ketika itulah. Namun 40 sahaja yang kita terima dan layak sebagai peserta FH Idol musim pertama kan. So sepanjang program ini berbagai cabaran lah yang kita telah tempuhi, di mana selain daripada kita menghadapi cabaran pandemik COVID-19 ini, yang mana 100% telah mengubah landscape program kita ini, yaitu program uji bakat mencari penyanyi di bawah label syarikat ini. Kita juga tidak tinggalan lah dikritik oleh pelbagai pihak dan kita tidak menyalahkan mereka lah, sebab masing-masing punya pendapat kan. So kita just biarkan begitu dan kita terima itu sebagai kita punya cabaran dan juga kita punya mungkin ada penambahbaikan dari masa ke semasa. Oke, seperti yang kita telah sedia maklum dan telah saya maklumkan beberapa kali, program ini bukanlah pertandingan tapi hanya mencari 10 artis yang akan berada di bawah label syarikat kami FH Production Sendirian Berhad. Kalau uji bakat menjadi pelakon, dia dipanggil casting lah. Jadi kalau macam pertandingan apa nih, uji bakat menyanyi ini, kita panggil uji bakat lah begitu. Jadi bukan pertandingan. Oke, okay, so saya percayalah dengan penganjuran program seperti ini, hampir semua yang mengikut program ini agak pelik karena bukan pertandingan tetapi ada persembahan dan juga penjurian kan. Saya ramai juga yang memang saya
dengar ramai, memang ramai yang kenapa ini persembahan tapi penjurian semua, tapi bukan pertandingan kan. Nah, jadi ini adalah cara kami untuk mencari artis di bawah label syarikat lah. Nah, dan saya percaya belum ada yang pernah buat lah program-program seperti ini. Dan FH adalah orang yang ataupun syarikat yang pertama lah yang buat. Jadi itulah sebab ramai yang keliru, apa ini, pelik juga kan. Tapi walaupun demikian, program ini berdaftar dengan PINAS, kita ada bagi minta kelulusan penggambaran, permit penggambaran, kita ada lesen untuk penerbitan program seperti inilah. Nah, jadi walaupun cincai-cincai begini atas talian, tetapi kita ada lesen untuk menganjurkan program ini dan juga mengendalikan program seumpama ini kan. So pada awalnya sememangnya kami semua kami mau semua yang berminat untuk menjadi artis di bawah syarikat kami itu hadir ke studio untuk uji bakat yang pada awalnya lah. Nah, sebab kita tahu yang kalau di antara kita punya community ataupun kita punya kawan-kawan saja dan juga di area-area Kota Kinabalu saja yang kita akan maklumkan, ia tidak mencapai sasaran kami, sebab kami mau mencari bakat-bakat terpendam yang di luar daripada Kota Kinabalu di setiap daerah, pelosok daerah. Nah, kan. Jadi ternyata lah kaedah dan misi kami tercapai pada akhirnya, yaitu apa yang kita nampak sebentar tadi dalam persembahan konsep dorang tadi, ada 6 peserta semuanya daripada luar Kota Kinabalu, yaitu daripada Tongod, Tato Timur Selah, Albister daripada Tabelud, Winah daripada Pitas, LD Joring daripada Ranau tetapi sekarang menetap di Sepitang, dan 2 adik-beradik yaitu Fredino dengan Carolina daripada Keningau. Jadi misi kita untuk mencari penyanyi di serta dikira dalam serta Sabah lah gitu kan, setiap daerah tercapailah, walaupun hanya 6 saja yang kita dapat. Oke. Sebagai makluman Anda semua, untuk mencari artis label syarikat lah, dia bukannya mudah tau. Dia bukannya bilang, oke, kau uji bakat datang sini, lepas itu kita terima. Tidak begitu. Kita untuk menjadi seorang artis di label syarikat ini, kita menguji mereka, menguji suara mereka, lontaran suara dan juga keunikan suara mereka, yang mana kita tidak akan tetapkan satu genre lagu saja yang dorong akan menyanyi. Kita mau yang penyanyi kita ini boleh menyanyi balada, semazau, pop rock, begitu, pelbagai jenis dangdut, disco dangdut, begitu. Jadi itu sebab kita buat uji bakat dan bukannya senang. Nah. Dan memandangkan pandemik yang kita alami sekarang ini dan ramai yang duduk di rumah, timbul pula idea lah pada masa itu untuk membuat uji bakat ini seperti program reality TV lah, seperti TV tapi dia secara atas talian lah. Ia bukan hanya memeriahkan lagi industri kita, industri seni musik tempatan,
tapi dia memberikan pendedahan awal kepada peserta lah, kepada umum, dan dikenali ramai sebelum mereka bergelar artis nanti. Nah, itu yang kita terfikirlah. Jadi itu sebab kita buat program ini. Sama seperti reality TV, nah, uji bakat. Dan pada awalnya kami telah menerima 14 peserta akhir lah untuk menandatangani kontrak selama setahun pada konser separuh akhir lah, yaitu melebihi sasaran kami teramai 14 orang, dan sasaran sebenarnya adalah 10 orang lah. Nah, sebab kita tidak mau sia-siakan bakat-bakat yang diorang ada itu, yang 14 ini, sebab kita nampak memang diorang ini sudah ada, memang boleh diterima sudah menjadi artis di bawah label syarikat. Tetapi sayanglah, mereka ada 8 orang daripada mereka itu telah pun menarik diri. Kita tidak salahkan mereka lah, tapi sayang, buang masa sejarah orang, berhempas pulas, ambil masa curi masa 3 hari menghafal lagu, menghantar video, ada yang sampai jam 11 lebih jam 12 tengah malam hantar, dan ada yang WhatsApp minta tolong besok pagi boleh hantar ke tidak, sebab terlampau sibuk, kita terima boleh. Jadi ada yang saya bagi tempo sampai jam 10 pagi, pas itu belum lagi hantar-hantar, jadi saya WhatsApp lagi kenapa tidak hantar, pas itu kolang kabut lagi menghantar, dan tidak ada bagi kelonggaran pada masa itu, dan semua pun terkejar-kejar menghantar tugasan. Tetapi pada akhirnya apabila kita membaca semula kontrak terma dan syarat sebagai label artis tersebut, dan kita berikan lagu, mereka pun telah menolak tawaran tersebut. Begitulah dia punya cerita lah. So, dengan alasan ada yang cakap diorang sudah biasa menyanyi di keramaian, jadi susah untuk mereka ikut terima dan syarat sebagai artis naungan di bawah syarikat ini. So apapun, all the best kepada orang lah, itu saja. So sebenarnya saya tidak terkejut lah dengan penarikan diri mereka, karena saya sudah agak dari awal program seperti ini bukan macam ialah pertama kali dibuat, dan sudah pasti ramai yang tidak tahu telok belok ataupun mengenai terma dan syarat kontrak sebagai artis rekaman di bawah naungan syarikat. So ini yang ada sedikit persoalan lah, tapi apa boleh buat, sudah berlalu kan. Sebenarnya semua terma dan syarat ini telah pun dorang baca lah. Nah, sudah dorang baca sebelum dorang menghantar borang permohonan untuk mengikuti uji bakat ini. Nah. Oke, okay, itu saja. Dan FH Idol musim ini musim pertama, dan the next adalah musim kedua. Ini akan dilaksanakan ataupun tidak, ia bergantung kepada keadaan keuangan syarikat lah, karena program ini 100% tidak ada tajaan daripada mana-mana, dan ini adalah atas inisiatif sendiri, sebab kami sendiri mencari artis kan, dan semua kos-kos melibatkan program ini ditanggung dan dibiayai oleh syarikat lah.
Namun apapun jadi atau tidak jadi, itu nanti kita akan maklumkan selepas inilah. Nah, jika ada berita mengenai itu, kita akan maklumkan. Oke? Okay? So, bagi finalis dan juga artis, 6 artis FH Production Senam Berhad musim pertama ini, tahniah kepada Anda dan selamat datang ke keluarga besar FH Production Senam Berhad, karena telah menyahut cabaran yang sangat, saya rasa pun memang betul-betul mencabarlah. Okay, dengan kerja, dengan masak, dengan tugasan harian, dengan menghafal lagu lagi, memang cukup-cukup padu orang punya semangat. Tahniah untuk Anda semua. Oke, okay. Mereka yang akan bakal menjadi artis label syarikat ini ada 6 orang itu, kita akan selepas ini kita akan bagi 2 lagi lagu. Pertama yang ini, yang lagu yang telah mereka persembahkan tadi, dan kedua ada 2 lagi lagu mereka, single mereka lah. So, jadi maksudnya 6 peserta ini dorang akan mendapat 3 lagu setiap seorang, dan juga ia termasuk pembikinan klip video dan karaoke. Kan. So, lagu-lagu mereka ini nanti dan juga klip video itu kita akan pasarkan di FH Cinema nanti. Pada bulan 5 dia akan beroperasi, jika tidak aral melintang lah. Nah, jika tidak pun mungkin dalam bulan 6, bulan 7. Tetapi yang pasti lagu-lagu mereka ini akan kita pasarkan di FH Cinema, dan mereka juga akan mendapat royalti daripada lagu itu dia. Jadi kalau macam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi itu ada kan, nah, diorang dapat royalti. Nah itu. So, itu adalah kebaikan untuk menjadi salah seorang daripada artis di bawah label syarikat kami lah. Okay. So, itu sahaja daripada saya, dan dengan berakhirnya lah ucapan yang panjang lebar ini. Yalah, sebelum itu ya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penyokong-penyokong FH Idol musim pertama ini, dan juga penonton-penonton. Nah, penonton-penonton yang tiap minggu menonton, walaupun di YouTube, tetapi menonton bersama keluarga. Terima kasih kepada Anda, dan juga kepada kru-kru yang terlibat, dan juga penaja-penaja pakaian peserta yang terlibat. Tahniah dan terima kasih kepada Anda semua karena sokongan ini, dan juga kepada pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia, yaitu dari bagian Finas pun terima kasih karena telah meluluskan permit penggambaran untuk program ini. So, maka dengan ini, dengan resminya FH Idol musim pertama saya tutup. Sekian, terima kasih. Dengan berakhirnya amanat daripada FH ataupun Mr. Freddy Hampton kita tadi, maka berakhirlah sudah program FH Idol musim yang pertama ini. Jika ada rezeki pada tahun ini, FH Idol musim yang kedua bakal menyusul. Saya mewakili kru daripada penerbitan FH Idol memohon maaf sekiranya ada kesilapan ataupun kesalahan di sepanjang program ini, dan terima kasih kepada yang telah pun menyokong kami daripada awal program ini sehingga akhir. Maka dengan itu, saya Ruth Gideon, salam hormat
Sampai kita jumpa lagi. Bye-bye.